Aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lebak Banten berakhir ricuh. Masa aksi dan petugas keamanan saling dorong hingga adu pukul saat masa merangsek masuk ke dalam pendopo untuk bertemu pejabat sementara Bupati Lebak. Bahkan salah seorang petugas keamanan emosi sehingga membuat situasi semakin memanas. Aksi ini digelar untuk menuntut pejabat sementara Bupati Lebak menuntaskan berbagai kesenjangan sosial dan pembangunan yang belum terselesaikan.